Daripada Ka'ab bin Ahbar, dia mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menghisab. Ada seorang hamba ni dihisab, ditimbang, kemudian kejahatannya itu lebih melebihi daripada kebajikannya, berat jahatnya. Maka tempat dia adalah memang di neraka. Jahat melebihi daripada kebaikan dan kebajikannya, maka tempatnya adalah neraka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Jibril, tanya kepada hamba itu mengenai adakah dia duduk pada majlis orang alim di dunia. Maka kalau ada dia duduk pada majlis ilmu ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan baginya dengan syafaat ilmu tersebut. Maka bertanya Jibril akan dia, maka berkata ia tak ada. Orang ni kata dia tak pernah duduk majlis ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala rahmat Allah dikasih kepada hambanya. Disuruh tanya lagi. Bertanya Jibril akan dia, maka berkata ia tiada. Maka firmannya, tanya olehmu akan dia, adakah kasih orang yang alim. Maknanya dia suka tak kepada orang alim. Maka dikatakan, maka ditanyanya, maka dikatanya tiada. Dengan orang alim pun dia tak kasih, dia tak suka. Maka tiada. Maka firmannya, tanya olehmu akan dia, adakah dia duduk atas hidangan orang alim. Duduk sama-sama tak dengan orang alim, makan sama-sama dengan orang alim tak. Maka katanya tiada. Ini memang orang ni tak suka betul, tak suka dengan betul dengan orang alim. Maka firmannya lagi, Allah SWT berfirman, tanya olehmu akan dia, adakah dia diam pada kampung orang alim. Duduk tak sekampung dengan orang alim. Orang alim banyak duduk kampung. Duduk orang alim, mana dia nak duduk dekat tempat yang tinggi-tinggi, yang mewah-mewah, tak ada. Jadi orang-orang ni biasanya dia tak dapat duduk sekampung. Mana menunjukkan dia duduk tempatnya, tempat yang eksklusif lah ni. Orang alim, maka katanya tiada. Tak duduk sama dengan orang kampung sekampung dengan orang alim. Maka firmannya, tanya olehmu akan dia, adakah muafiqah namanya akan nama orang alim. Ada tak sama dengan nama orang alim? Ada tak namanya sama dengan orang alim? Syekh apa, orang-orang alim, Nuruddin, ada tak nama dia Nuruddin? Ada tak nama dia macam nama-nama orang alim, nama Nabi, Yahya, Zakaria, Shu'aib, nama Nabi siapa lagi, Nabi Hud, nama-nama Nabi, nama-nama orang alim, tak ada. Jadi nama dia diubah, dia tak pakai nama tu lagi. Bila Allah tanya ada tak nama dia ni sama dengan nama orang alim, tak ada. Maka firmannya, tanya olehmu akan dia, adakah muafiqah namanya akan nama orang alim, tak ada. Atau nasabnya, yang keturunan-keturunan dia ada tak berkaitan dengan orang alim, tak ada. Firmannya, tanya olehmu akan dia, adakah ia kasih akan laki-laki yang kasih ia akan orang alim. Ada tak dia suka kepada seorang laki yang suka kepada orang alim. Maka katanya bahkan, maknanya ada. Maka firmannya, bagi Jibril, ambil olehmu dengan tangannya, ambil kat tangannya, tuntun dia, bawa olehmu akan dimasuk ke dalam syurga. Maka bahawasanya telah aku ampunkan baginya dengan sebab demikian itu. Allahuakbar. Jadi lepas ni tak payah pergi masjid, tak payah pergi surah. Suka dengan alim, dah masuk syurga. Itu ke? Tak boleh. Maknanya bukan sebab itu. Ini nak cerita je pasal orang alim. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar olehmu akan ilmu, maka bahawasanya belajar ilmu itu kebajikan, dan menuntut akan dia itu ibadah, dan muzakarah akan dia itu tasbih, dan bahas daripadanya jihad yang seperti perang sabil, dan mengajar akan dia bagi orang yang tiada tahu itu sedekah. Ini tak
tak mampu buat satu perkara, boleh tukar kepada satu perkara, nilai ganjarannya sama. Satu Nabi SAW, belajar olehmu akan ilmu, maka bahawasanya belajar ilmu itu kebajikan. Tak minta bayaran, tak ada kebajikan. Jadi orang yang tak mampu nak buat tu, duduk dia majlis ilmu, belajar. Belajar ilmu menunjukkan dia kebajikan. Belajar olehmu akan ilmu, maka bahawasanya belajar ilmu itu kebajikan. Orang belajar dia seolah-olah dia melakukan kebajikan. Dia membantu orang, dia menolong orang, sampai kat tempat banjir tolong orang, itu lebih kurang. Macam itu, suatu perkara kebajikan. Itu menunjukkan bahawa orang belajar ilmu sama macam itu, tolong orang itu kebajikan. Dan menuntut akan dia, itu ibadah. Tuntut, tuntut ni cari. Saya datang kat sini, tak ada majlis, pergi lagi cari. Pergi sana, pergi sana, pergi sana, pergi sini. Nak cari ilmu semata-mata. Orang yang menuntut ilmu ini, maka dipanggil ibadah. Tak mampu buat ibadah banyak-banyak, pergi ke majlis ilmu. Cari kat mana ada majlis ilmu. Itu namanya ibadah. Dan muzakarah akan dia, itu tasbih. Muzakarah pun muzakarah, ingat, mengingati. Ini ilmu yang kita belajar, ingat balik, sama-sama bahas ilmu ni apa, apa cerita mengenai orang yang mengamalkan ilmu begini, 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 apa yang dikatakan orang alim mengenai ilmu. Di muzakarah, ingat balik, zikr, ingat balik. Orang-orang yang mengingat balik ilmu-ilmu ini namanya muzakarah akan dia, itu adalah tasbih. Tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Orang nak bangun nak sembahyang tasbih untuk nanti kok sembahyang tu huyuh ayah. Ini kiamul lain sembahyang tasbih, dia punya tasbih dah bercampur-campur kadang-kadang. Subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah tadinya hadir tasbih. Tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim pun boleh, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi SAW menyatakan bahawa kalimatani khafifatani, dua kalimat yang ringan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya, dua kalimat yang ringan di lidah, tetapi thaqilatani fil mizan, tapi dia berat, amat berat pada mizan, pada timbangan. Tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, amat berat pada timbangan, tapi dia ringan pada lidah. Dua kalimat, mampu tak mampu, sekali dua kali lepas tu terlelap. Yang baik macam itu selalunya. Kemudian tasbih tadi, tasbih yang baik agak berat kita nak lakukan, dua kali, tiga kali, walaupun tawaran daripada Nabi SAW dua kalimat ni dia akan memberatkan timbangan di akhirat. Dua kalimat akan berat. Tapi orang nak berat, jadi berat. Mata jadi berat, semua jadi berat. Maka waktu itu kita tak mampu. Suatu perkara kebaikan kita boleh tukar dengan nilaian dia. Nilaian dia apa? Di sini dikatakan muzakarah akan dia, itu tasbih. Ilmu ni waktu kita muzakarah dia, dia seolah-olah macam itu bertasbih. Subhanallah, itu ganjarannya. Seperti beratnya mizan tadi. Kemudian bahas daripadanya jihad. Kita berbahaskan, membahaskan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari ini, kita bahaskan balik. Kita bahaskan balik, cari dia punya kesimpulan yang terbaik yang boleh kita ambil faedah, kita ambil manfaat daripada ilmu tersebut. Itu adalah jihad. Orang berbahas macam mana? Kecil-kecil sekolah kita dah ajar perbahasan. Ada tukang cadang, tukang bangkang pula.
sekolah kita belajar ada tukang cadang, tukang bangkang. Ini betul lah. Bila ada yang cadangkan, ada yang tukang bangkang. Tapi kalau kerja ni bangkang lagi, tak ada cadang lagi. Tak ada cadang. Tak ada. Cadangkan tak ada cadang. Asal kita cadang dia bangkang aja. Ini tak betul. Kerjanya asyik bangkang aja. Itu tak betul. Maknanya ada cadang, ada bangkang. Maknanya kat situ ada perbahasan ilmu. Allah SWT menyatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Berjidallah kamu dalam keadaan yang terbaik. Maknanya berjidal ni kita berdebat. Ada suatu masalah, sama ada ilmu, sama ada apa-apa dalam hukum, untuk kita berdebat nak dapatkan satu titik persamaan supaya kita dapat beramal lebih baik lagi. Ramai orang sekarang dia nak berjidal ni, nak berdebat, dia nak matikan kiri ruang ni. Ajak datang, mari wacana, mari berdebat. Akhirnya bila dia dah berdebat, dia semua orang ni mati terus kiri ni. Dia hantam orang, habis. Ini yang selalu kita nampak betul lah. Perdebatan ni memang nak tengok yang ni hebat, ilmu dia tinggi. Yang hebat, ilmu dia tinggi, nak hantam yang orang ni ketah-ketah nak jawab. Akhirnya mati ceri dia, tak boleh nak bercakap apa lagi. Ini bukan perdebatan. Dan Allah SWT katakan tadi wajadilhum billati hiya ahsan. Bila kita bercakap, berdebat ni dalam keadaan yang baik, dapat keputusan yang baik. Jadi berjidal. Orang kata macam mana doa tahlil ni sampai ke dekat ruh orang yang dah mati. Itulah kita baca tahlil ngantuk, tahan tak tahan tu orang baca tahlil. Subhanallah wa bihamdih, angguk terus. Jadi kat sini bila dia tanya dalam perbahasan ini macam mana, agak-agak sampai tak supaya kita dapat melakukan tahlil ni dengan baik. Kat situ kita dapatkan tanya ni, dapatkan dalil ini, dapatkan dalil ini supaya dapat satu kata putus. Maknanya kalau kita dalam melakukan ibadah dulu dekat rumah Allah, macam mana kita nak guna kipas ke, kita nak gunakan aircon ke, ini permasalahan supaya kita bincangkan dan akan dapatkan satu titik persamaan yang kita boleh guna sama-sama semua, memberikan manfaat, bukan matikan kiri orang. Bila berdebat habis orang tu, ini masalahan ramai orang menganggap kalau tahlil, dia kata tahlil ni mana apa sumbernya, apa dalilnya. Nabi tak buat dan tahlil ni, orang dah mati lah. Ila mata ibn Adam in qata'a amaluhu illa thalath. Bila mati anak Adam, putus. Ini buat apa nak tahlil, dah terputus, dah tak ada dah. Nak suruh doa panggil anak dia, pergilah doa aja dia cakap. Nak dapatkan perbahasan, bukan nak matikan orang yang dah buat, dah lama daripada dulu dia buat, suruh berhenti mati. Lepas tu nak buat apa, orang datang panggil kita, panggil datang lah, bagi makan terus balik, sakit hati ya. sini makan bersuai-suai pak lah balik. Kan ada suatu perkara yang baik, ada satu nilai-nilai yang baik yang berikan kepada kita, kita pun bagi orang makan, buat hati.